Aksi belasan remaja laki-laki mandi bersama di sebuah dump truck melintasi jalan raya Sragen Solo viral di media sosial. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram @ketopra_jowo 2 hari lalu dengan caption kungkum. Kasat Lantas Polres Sragen AKP Ilham Syafrianto Sakti mengatakan sudah menindak belasan remaja yang melakukan aksi mandi bersama di sebuah dump truck saat dikonfirmasi Kompas.com pada Senin 19 April 2021 malam. Dump truck yang digunakan sebagai sarana mandi bersama juga sudah diamankan. Para remaja tersebut nekat melakukan aksinya mandi bersama di bak dump truck karena iseng. Terpisah, Kanit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli Satlantas Polres Sragen Ibda Joni Kurniawan menambahkan, ada 11-an remaja yang mandi di bak terbuka dump truck. Dump truck tersebut dikemudikan seorang perempuan. Menurut dia, aksi serupa pernah dilaksanakan di kampung tempat mereka tinggal, yakni di desa Panaran, Kecamatan Sambung Macam, Sragen. Hanya saja, pada tahun ini mereka keluar kampung hingga ke jalan raya Sragen Solo, tepatnya desa Ngelorok. Joni mengatakan para remaja itu semua telah diberikan tindakan kepolisian. Mereka sudah membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya dengan disaksikan kepala desa Panaran. Ilham menambahkan tindakan tegas ini dilakukan karena aksi belasan remaja tersebut sudah sangat membahayakan keselamatan. Terlebih saat ini masih kondisi pandemi COVID-19, sehingga aksi mereka mandi bersama dalam satu tempat rentan terhadap penyebaran virus corona.